Masyarakat di Kota Kupang dikejutkan dengan penemuan jenazah berjenis kelamin laki-laki di perairan pantai LLBK Kota Kupang, Minggu 14 Januari 2024. Korban teridentifikasi bernama Aprianus Kiik Berlamat di RT 010, RW 009, Dusun Tateme, Kelurahan Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka. Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldina Nerjeha Manurung melalui Kasih Humas, Ibda Florensi Ibrahim Lapuisali membenarkan informasi kejadian temuan mayat tersebut. Ia benar, ada temuan mayat laki-laki oleh warga di perairan pantai LLBK, kata Ibda Florensi, Minggu 14 Januari 2024. Korban ditemukan oleh warga tepatnya di belakang toko Nusa Jaya dalam keadaan meninggal dunia. Menurut Ibda Florensi, sekitar pukul 11 WITA piket SPKT Polsek Kelapa 5 mendapat informasi bahwa telah ditemukan mayat laki-laki di perairan pantai LLBK. Mendapat info tersebut, KSPK Polsek Kelapa 5, Aibda Pisriwu bersama anggota piket langsung mendatangi TKP bersama piket Inafis Polresta Kupang Kota untuk melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban. Korban selanjutnya dievakuasi pihak kepolisian ke RSB Titus Uli Kupang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.